Akhirnya sampai ke Miami, lihat ada orang baru pulang kampung, tau enggak? Home alone, ini dia home alone kita. Pedinya mbak, tapi tetap loh biar begini lihat pedi say, tapi tetap home alone. Kayak pulang kampung, pulang desa say. Pulang desa, ukuran-ukuran begini. Tau enggak, kita overweight tadi kan, makanya kita diul-ul, kita masukin di tas ini. Tapi Kemal gak mau nenteng. Begini kata gak lebih suka dipeluk, ini hangat. Aku bilang pulang kampung, terus pulang kampung. Tapi ini kan seperti Balinya Indonesia. Maya itu Amerika lah yang terfavorit dalam Amerikanya ya inilah. Maya melihat saya bawa tas begini. Halo. Sayangku, cintaku. Gitu. Kok Dora Naila gak peluk Mami? Kita kayak baru ketemu gitu. Halo, long time not see. Apa sayang? Kenapa, kenapa, kenapa? Mami Jida, pindah-pindah Jida ya sayang. Ya sayang, yuk jalan yuk. Kita udah sampai di Miami, yang penting injek Miami. Ada yang ngumpet di sini. Kita deket banget dengan pantai, jadi ini kita lagi mau ke Bali. Kita gak jadi pakai mantel lagi. Lupakan baju tebal. Tadi saya sampai ini masih 3 lapis tuh. Lihat, masih 3 lapis. Sudah saya buka 1, 4 lapis. Atasan 4 lapis. Udah aku buka. Nelong lapisin aja. Malu. Nela punya malu, Nela malu-maluin katanya. Malu atau malu-maluin. Jadi sekarang hari ini dikasih kesempatan untuk 8 hari kita bebas, tidak pakai baju mantel. Karena sama begini udaranya. Sama begini. Malam doang balik. Sama 26. Masa sih? Kasian amat baju mantel kita. 26. Jadi, Vegas dong udaranya. Oh, di Vegas dingin sama aja. Semua dinginnya malam. Tahun baru di Vegas dingin. Malamnya doang dingin sih. Oh iya, tetap kita masih bisa pakai mantel. Yeah. Karena di Vegas tuh dingin, mama kita kan tahun baru dingin. Mami. Oke, kita tadi masuk kamar, di barang lihat terheboh-heboh barangnya. Kalau banyak. Jadi kita mau siap-siap, lalu kita mau gaya ala Miami. Ayo. Oke, masukin kamar. Abis ini selesai, kita langsung jalan yuk. Panggil gua deh. Dubai, GBR, GBR. Ini tuh daerah yang paling happening di Miami. Hai guys, aku lagi makan pisang. Kita kelaparan guys, kita belum makan apa-apa seharian. Ini kita sekarang ada di Miami. Di Bali. Balinya Amerika, lagi di Maine. Nah, ini tuh kita ada daerah namanya South Beach. Jadi salah satu daerah yang paling happening di Miami. Tadi aku mau ngambil hotel daerah sini, tapi kamarnya lebih kecil lagi. Tadi aku mau ngambil hotel di sini nih. Tapi kamarnya lebih kecil lagi. Enggak jadi. Hello, hi, how are you? Do you want to see the menu maybe for later? I have a Mexican, Cuban, Italian food, seafood. Pak, ini seafood nih, Pak. Yes. Rasa coklat Miami. Saya belum tahu. Pak Fadil belum pernah kemana. Hawaii, Miami saya belum pernah. Makanya penasaran pengen tahu. Ya bermirip-mirip Miss. Sama, similar lah. Tata Naila mirip GBR Dubai. Ya, pakai gitu juga. Saya belum lihat secara detailnya kayak gimana ya.
pagi langsung udah mau planning sendiri tuh. Emang dia bilang apa ya? Saya mau misalkan mau istirahat. Percaya gak? Udah kayak Bali. Di sini istirahat, Bali aja hilang-hilang. Ini udah, emang di sini tipe demen yang begini-begini. Yang begini-begini gimana nih? Harus spesifik nih, kayak gimana nih? Iya ini, udah memisahkan diri, wah gak jamin deh, gak jamin. Iya, iya, beres, beres, gue udah memisahkan diri. Ini Tania. Ini juga. Itu Tania pulang gitu ya. Tania gue tidur mama dulu, mama juga Amira. Satu lagi, gelisah. Ini gimana cowok-cowok gelisah nih? Festival, jadi ini kayak Mexican combo. Buat dari atas. Kalau ibu pesen apa tadi? Saya nggak pesen, saya cuma nyobain. Oke, biasa, seperti biasa. Biasanya paling banyak saya, harus Kau tahu sekali lagi.
ayo, ada apa lebih baik mami? Ini udah menang belum? Belum. Nah, jadi. Oh, bantal, makan. Salah. Bantal, pisang. Ya, jerapah. Ada luler, Nami, di balik Nami ada Imam. Tangan ke atas, tangan ke samping. Tangan ke samping. Lihat, Amira, kau dulu. Lihat, mama. Duduk, tiara, depan. Tangan ke depan. Udah makan, udah kenyang. Prabersdaynya besanku. Mau ulta besok. Besok ultanya, kita mau bikin surprise. Jadi kita ditraktir sama Kak Eli, aduh thank you so much. Selalu, setiap pagi pasti ada yang birthday. Jadi karena kita mau bikin birthday, cuma lagi jadi kue ini gak tahu di mana kue belinya. Namanya kurang tahu, gak jelas kita. Ayo, udah yuk. Topinya dua, masih ada harganya. Jadi nggak jadi ke KWS, jadi aku sewa momen. Pengalamannya sudah panjang selewat. Iya, saya bilang, Nabila bilang, apa di sini aja kok di hotel aja duduk dengan musik nonton. Saya bilang kalau 20 tahun lalu, iya 30 tahun lalu. Sekarang mah saya udah gak bisa. Nah, Nabila nanya, kan kita kan tinggalin papanya sendirian di hotel kan. Kontol. Kita pada sibuk, yang saya pegang cucu, ini Netflix, tidur. Tau kata Nabila sampai, Pak, aku pikir papa ke pub. Kemana? Karena dia, ya selewat. Itu 20 tahun yang lalu. Alhamdulillah, wah syukur Allah. Udah Netflix aja deh, hiburan. Oh, Pak. Cek.